tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sewuku tekanan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Bang Jambrut gak boleh tahu kalau aku juga ada di Jakarta. Kalau sampai dia lihat aku pasti dihabisi sama dia. Ya kakak nyusulin kamu lah, kan kakak nggak akan pernah biarin kamu kesusahan, ya? Jadi kakak mau bantuin kamu nyari uang buat beli minyak goreng ya? Oh, kamu kenapa nangis? Jangan nangis dong. Kan ada kakak yang selalu jagain kamu. Makasih ya kak. Tapi kak, ibu gimana? Kamu gak usah khawatirin itu ya. Sekarang mending kita cari uang. Tapi kak, cari uang gimana? Mana mungkin kan kita minta-minta. Enggak, kita gak minta-minta kok. Sekarang kita jalan yuk sambil mikirin gimana cara dapat uang ya. Yuk, kamu jangan nangis lagi ya. Senyum. Yuk. Kita bantu-bantu di sini beres-beres atau cuci piring. Ya Pak, aku juga boleh bantu-bantu kan biar Bapak enggak kecapean. Kalian masih kecil, kenapa pengen pada kerja? Kita butuh uang untuk beli minyak goreng, Pak. Hari ini dagangan ketoprak Bapak lagi sepi. Jadi enggak ada piring yang perlu cuci. Oh iya. Bagaimana kalau Bapak kasih sedikit uang buat kalian beli minyak? Makasih Pak, tapi gak usah. Iya Pak, masa kata Bu Guru minta-minta itu tidak baik. Yaudah Pak, permisi ya Pak. Ya, permisi ya Pak. Assalamualaikum. Lap meja, nyuci piring, nyapu lantai juga bisa, apa aja kita bisa deh Bu. Maksud kalian apa? Saya bisa dimarahin orang kalau kalian tuh kerja di sini. Lagian kalian ini masih di bawah umur, gimana kalian mau kerja? Udah mending kalian pergi deh, saya lagi sibuk, maaf ya. Ya udah Bu, maaf ya repotin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istirahat dulu ya sebentar. Aku gak capek kok, aku cuma sedih gara-gara liat Kak Dewi susah-susah bantuin Ratu. Tapi kan kamu ada aku. Susah ataupun senang, kita kan harus hadapinya sama-sama. Bener kan? Gimana dong Kak? Sampai sekarang kita belum dapet uang buat beli minyak goreng. Kayaknya Ratu harus siap-siap dimarahin sama ibu aja. Enggak, aku nggak akan biarin kamu dimarahin sama ibu ya. Jadi kita nggak boleh putus asa.
punya ide. Apa, Kak? Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang. Kakak ngapain sih? Dan mulai kotor, Kak. Kakak kotor. Tetes air langit dari tubuhnya. Kok ngapain sih ngumpulin kado sama botol? Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir. Berjalan. Nanti kamu nyanyi sambil joget ya. Gak mau kakak, aku juga malu. Aku juga gak mau gangguin orang di jalan. Juga gak di jalan kok, tapi di sana tuh. Ya. Nanti kalau ada orang tidur pasti kasih kita uang. Gimana? Yaudah deh kak, yuk kita kesana. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Kamu uang jajan. Terima kasih ya kak. Iya, sama.